MSN apa? Ya, tetap menggunakan masker ya. Untuk nafas yang ketiga, tarik cukup dalam, dihembuskan lewat bawah. Ditutup. Ditutup. Didorong ibu lebih kuat. Iya. Oke. Saya terima kantor nafasnya ibu ya. Terima kasih. Sudah selesai ibu. Tinggal ibu kuatkan ya. Terima kasih ya. Sebentar ibu. Ambil nafas dua kali berlawanan, nafas sekali keluar dalam mulut lagi ya. Apa nanti dilihat hasilnya nanti. Misalnya saya ke Jogja transit. Pak, hari ini mulai diberlakukan GINOS Pak ya? Alhamdulillah hari ini diberlakukan GINOS di Bandara Palembang di Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita dipercaya oleh pemerintah menjadi salah satu pemberi layanan untuk GINOS di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Berapa banyak Pak yang... Di sini untuk saat ini GINOS kita sediakan 800 GINOS untuk satu hari. Jadi harapannya mungkin untuk GINOS ini sudah tersedia. Karena rata-rata penumpang kita asumsikan untuk menggunakan GINOS ini 20% dari ketersediaan. Memang sudah ada GINOS seperti apa? Iya. Jadi jika penumpang yang mau bepergian yang belum sempat swab PCR atau antigen boleh kesini langsung ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II untuk melakukan GINOS, karena ternyata GINOS ini keakuratannya 92%, sama aja dengan swab dengan antigen ya, antigen gitu. Jadi kalau yang tidak sempat nak ke rumah sakit boleh kesini. Bayarnya murah bu? Biayanya murah, 40.000. Terjangkau. Iyalah terjangkau. Tadi udah nanya-nanya sama beberapa penumpang masyarakat, katanya sih masih terjangkau.